Halo Toppers. Makannya. Ya kan? Anak gondit makan ini. Jalan masuk. Kamu punya. Ular piton masih menjadi perbincangan banyak orang. Kehadiran ular ini banyak ditakuti oleh warga karena dapat menelan mangsanya hidup-hidup. Piton juga dapat meremukkan tulang-tulang mangsanya hanya dengan melilit tubuh mangsa. Setelah tulang-tulang mangsanya patah, ia akan melahap mangsanya secara perlahan. Wah, mengerikan sekali ya Toppers. Kali ini pekerja pengerukan lahan yang rencananya akan dibuat sebagai kolam ikan dibuat gempar dengan adanya ular piton yang ukurannya cukup besar. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar Toppers tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Berita adanya ular piton besar di galian tanah ini membuat warga penasaran dan berbondong-bondong melihat ular itu ke tempat pengerukan tanah. Kronologi penemuan ular piton itu awalnya saat pekerja mengeruk tanah, tiba-tiba muncullah piton besar itu dari dalam tanah yang dikeruk. Sepertinya tempat itu adalah sarang ular piton. Karena piton itu agresif, alat beko pun digunakan untuk menangkapnya. Dua orang berupaya menarik ular piton tersebut agar tidak sampai masuk ke dalam lumpur. Panjang piton tersebut kurang lebih antara 6 sampai 7 meter. Oleh beberapa pria, piton tersebut langsung diangkat dan dievakuasi dari lahan yang akan digali tadi. Warga yang melihatnya dari dekat bersorak-sorak lantaran baru kali ini melihat piton sebesar itu. Warga juga mengabadikan momen penemuan ular piton ini menggunakan kamera ponsel. Penemuan piton besar juga pernah terjadi di hutan Kalimantan. Ketika para pekerja sedang membuka lahan, supir alat berat tak sengaja menemukan piton raksasa. Namun piton itu langsung mati seketika karena kepalanya terkena alat berat. Piton yang berukuran 6 meter lebih itu memiliki tubuh yang cukup besar. Bahkan piton itu mati mengenaskan lantaran kepalanya yang putus terkena alat berat. Wah, kasihan sekali ya Toppers. Bagaimana kalau menurut pendapat kalian tentang video ini? Jangan lupa berikan komentar kalian ya Toppers.